Assalamualaikum, selamat sejahtera. Bertemu lagi kita di channel Akma Costume. Kali ini saya akan berkongsi pengalaman saya membuat filem Showtime 1958 yang diarahkan oleh Tuan Director Anwadi. Terima kasih kepada Tuan Director Anwadi kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk membuat desain di dalam filem Showtime, dan juga saya juga menstyliskan pakaian-pakaian yang ada di dalam collection saya menepati apa yang dikehendaki di dalam skrip tersebut. Proses yang pertama, apabila saya mendapat satu skrip untuk filem, mestilah saya kena baca dan memahami apa yang dikehendaki, yang tertulis di dalam skrip tersebut, dengan data masa dan zaman, juga karakter-karakter yang ada di dalam sesebuah skrip. Proses pembacaan ni mestilah saya membacanya beberapa kali sebelum saya berjumpa dengan director dan berbincang dengan beliau apa yang dikehendaki di dalam skrip tersebut, yang cuba digambarkan setiap karakter, di mana saya juga melakukan perbincangan yang lebih teliti dengan director. Perbincangan yang lebih teliti maksudnya setiap analisis karakter yang telah digambarkan oleh penulis, saya mesti memahami apa yang dikehendaki, yang perlu digambarkan, macam mana karakternya dan siapakah pelakonnya, di mana sesuai dengan dia punya warna yang sesuai dengan karakter-karakter yang terdapat di dalam skrip tersebut. Setelah memahami setiap karakter yang terdapat di dalam skrip tersebut, saya akan memulakan melakukan research di mana untuk mendapatkan tekstur siluet yang berada di zaman tersebut, iaitu pada tahun 1998, untuk menjadi panduan sebelum saya melakukan sketches. Setelah pelakon-pelakon ini dipastikan siapa yang memegang watak seperti Saloma, seperti P. Ramlee, Aziz Sata, kita akan memulakan melakukan iaitu mengambil ukuran setiap karakter yang dikehendaki. Sekarang kita melakukan proses melakukan pengukuran, di mana semasa pengukuran ini juga kita akan test juga warna-warna yang sesuai kepada pelakon tersebut, dan juga juga berbincang setiap karakter itu berapa set kostum yang diperlukan untuk disediakan. Di dalam filem Showtime ni ada beberapa kostum memang kita design dan membuat baru, seperti watak Saloma, P. Ramlee, dan juga ada juga watak-watak tambahan yang kita buat seperti pemain muzik, watak-watak yang lain yang kita buat adalah seperti watak pakaiannya, seperti watak Sadia, Nomadia, dan juga
beberapa watak extra seperti kebaya, iaitu di mana ada dalam showtime ni kita ada pakaian yang khas memang untuk digunakan di dalam pertandingan Ratu Kebaya. Selepas pakaian ini dah siap, kita akan melakukan fitting setiap karakter yang terdapat di dalam filem showtime. Kebetulan saya mempunyai satu warehouse di mana saya mempunyai collection pakaian-pakaian pada tahun 1950-an dan 60-an. Jadi untuk pakaian-pakaian ekstra, kita memakai apa yang ada di dalam collection saya, di mana saya redesign balik mengikut kesesuaian dan tempat untuk digunakan dengan kostum tersebut.